Sekarang gue punya tebak-tebakan. Apaan deh? Apa? Untuk sebelum sketsa selanjutnya ya. Apa? Oke. Okay. Biji-biji apa yang digebukin orang? Gua enggak tega dengan ngerbi. Kopi, biji kopi kan disuka ditebukin gitu. Salah. Biji nangka. Salah. Bijingan lo. Jauh amat. Kok di sini sih? Iyalah. Sebenarnya aku ngajak kamu makan di sini biar kelihatan lebih romantis lah. Lebih romantis pinggir jalan. Aduh. Kok sudah diajak sini sakit? Iya, gemes sih soalnya. Enggak mau ah, kembali lagi ke tradisional dong. Iya, sayang habis gimana ya? Kan namanya juga biar kita punya saat-saat yang bisa dikenang. Itu kita kan di Indonesia, maunya kan seperti gimana gitu di luar negeri. Itu kan mahal. Memang itu yang aku cari. Ngapain aku pacaran sama kamu? Ya, kalau abang sebenarnya punya duit, sayang. Bener, cuma kan abang lagi tabungin buat kawin. Aduh, abang. Kamu bener-bener yang bener. Abang bener banget. Abang punya duit udah banyak. Kamu mau ngapain? Wow! Banyak banget, abang. Mbak, bayar. Lima. Oh, 500 miliar? Turun dikit. 50 juta? Agak bawah dikit lagi. Berapa? 5 juta? Mendekati sih, cuma kurang turun dikit. 50 ribu. 50 ribu? Ya. Abang, yang bener aja gimana kita bisa kawin? Makanya aku, makanya di sini. Hah. Ya. Makan dulu deh nanti abang ceritain tabungannya. Mana sih ini orang padahal. Mana sih? Salah orang nih. Bang. Masa lagi dulu ya. Ah, ini dia. Mas. Lagi marah. Ini udah pesan makan deh. Oh gitu. Ya. Pesan apa? Sop kambing. Ada, Mas. Ada. Kalau sop ayam ada enggak? Gak ada juga. Hah? Soalnya sop kambing gak ada soto ya? Sebutut deh. Gak ada tuh mas, gak ada di sini. Kok gak ada nyengir deh? Mas, kalau misalkan sop kaki ada gak? Apalagi sop kaki, gak ada juga di sini mas. Kenapa gak ada kamar sopin mas? Iya. Sop udang rebon namanya tuh. Yang lu dagangin apaan? Saya dagangin mas, pecel lele. Hah? Pecel ayam sama nasi uduk. Salah nih orang kayak gini. Gak matching ya, lu tulis sop kambing. Di sini dalamnya gak ada yang dijual. Sop kambing. Tetap saya jualnya dari dulu nih, pecel lele, pecel ayam sama nasi uduk. Dari dulu masa dagangnya itu. Aku udah baik kok sama kamu, bener. Aku udah bilang, gue udah bilang, gue gak terima kalau gini caranya. Ya kita lihat aja coba, siapa yang bener. Nah, pikir gua gak bisa baca atau baca tulisannya apa? Sop kambing mantap, sedia aneka sop. Oh, makanya sekolah mas, di mana mana ini tulisannya sedia pecel lele, pecel ayam dan nasi uduk. Kan? Bagaimana ceritanya lu baca ini pecel lele sih? Kamu baca apa? Sop kambing. Sama kayak apa? Iya. Lu bilang pecel lele. Lihat dong gambar. Baik, ini gambar apa nih? Lele. Ya udah, pecel lele. Udah, ini error 2-1, berarti kita yang menang. Iya. Coba gini, ambil satu lagi. Eh, gambar sama gambar, panggil ya. Oke. Adek. Dek. Cuma gambar doang. Sini. Nah, ini. Ini orang. Kenapa sih, Kak? Lagi gangguin orang makan aja. Ini gambar apa? Ini gambar lele. Sesuai dengan tulisannya, sedia pecel lele. Makanya saya gambar lele. Ini tulisannya sedia pecel lele? Iya. Sedia pecel lele, ada gambarnya. Nggak mungkin saya gambar kambing. Sop kambing mantap, sedia aneka sop. Udah, kayaknya kita yang salah baca deh. Yuk, kita pakai aja. Mungkin udah min kali. Kita mau beli kacamata. Iya, udah, sana. Sama ngajarin kita ya. Orang ini sedia pecel lele ya. Kenapa? Kayak sop kambing ya. Ah, tapi
bukan. Bukan. Baunya bau lele.